Alhamdulillah, sambutan pengunjung selepas gambar saya meniaga tular amat menggalakkan. Tapak niaga di Saujana Utama ini pun turut jadi popular. Secara tak langsung, ia dapat bantu rakan-rakan lain yang meniaga. Begitu kata pelawak Azli Senario tentang perniagaan buah-buahan dan hasil laut yang diusahakannya sejak beberapa bulan lalu. Menurut Azli, dia mula berniaga buah-buahan dan hasil laut seperti ikan, ketam, kupang, kerang, lala dan siput sedut di tapak pasar malam di Saujana Utama Sungai Buloh sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 dikuatkuasakan dulu. PKP kali ini memang agak terkesan kerana Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan Majlis Keselamatan Negara MKN belum bagi arahan untuk menjalani pengembaraan. Jadi, saya buat keputusan berniaga untuk cari pendapatan bagi menapung keluarga. Alhamdulillah, sejak gambar saya berniaga tular, sambutannya amat menggelakkan. Terima kasih kepada pihak media kerana membantu. Walaupun nama besar atau sebaliknya, saya letak tepi. Yang penting, saya cari rezeki halal. Kalau duduk rumah nak tunggu tawaran kerja, takkan ada buat masa ni. Lebih baik saya ambil inisiatif berniaga. Sekurang-kurangnya, kita dapat beli barang-barang dapur dan bagi makan anak isteri. Azli mula berniaga seawal jam 8.30 pagi dan akan pulang selepas barangannya habis dijual. Paling lewat, saya balik jam 5 petang. Selagi kita ada keupayaan cari rezeki, jangan malu. Berniagalah kerana sekurang-kurangnya kita dapat menyara keluarga dan apabila semua pulih, kita akan dapat bekerja semula. Tolak tepi status kita popular ataupun tak. Yang penting kita cari rezeki. Jangan fikir soal status. Yang penting siapa nak bagi rezeki untuk menyara keluarga.